biasa. Tapi, apa ada yang berpikir kalau Pinkie Pie bersikap lebih aneh dari biasanya? Hampir saja. Terlalu nyaris. Aku hampir membocorkannya. Kebocoran yang akan sangat sulit dibersihkan. Untuk sementara ini, aku tidak bisa bersama teman-temanku atau poni yang lainnya. Benar juga. Kalau Shiny Armor dan Gedenks datang besok, aku hanya perlu mengunci diri dalam kamarku dari semua poni sampai mereka datang. Maka aku tidak akan mengacaukan apapun. Oh, bagus. Kau sudah kembali. Nyonya Cake butuh bantuanku, tapi pesanan ini tidak bisa menunggu. Aku akan berterima kasih kalau kau mau jadi poni pengantar bantuanku, Pinky. Kapan? Aku setuju. Mungkin aku akan mencari poni lain untuk menjadi poni pengantar bantuanku. Oh, biar aku saja. Benarkah? Iya, tidak mungkin aku akan melakukan sesuatu yang akan mengganggu tugasku. Seperti sebuah kejutan besar yang menguras emosi yang akan membuatku sulit berada di antara poni-poni lainnya. Bagus. Apa kau yakin tidak akan mengubah pikiranmu? Tidak mungkin. Aku berjanji, aku bersumpah dengan kue mabuk di mataku. Oh iya, aku sudah berjanji akan melakukannya. Dan aku tidak pernah melanggar janjiku. Tidak pernah. Terima kasih. Kau benar-benar penyelamat kue. Mungkin ini akan jadi hari yang paling tenang dan aku bisa menghindari semua poni. Kami bosan. Tolong katakan kalau kau punya berita menarik. Tidak. Fluttershy, ini kejutan. Maksudku bukan kejutan. Kau sangat terburu-buru tadi. Twilight memintaku untuk bilang padamu apakah kau bisa membawa camilan ke istana untuk kunjungan Shining Armor dan Cadence. Tentu saja. Aku mengerti. Aku janji. Iya. Kau tahu, mungkin seperti Bayi Warta. Apa katamu? Bayi Warta. Itu kesukaan Shining Armor. Aku juga. Bayi Warta itu seperti wortel besar, tapi lebih kecil. Seperti anak kuda kecil yang mirip dengan orang tua mereka, tapi lebih kecil dan imut dan... Lupa albino! Di mana? Apa itu apa? Ini waktunya untuk memulai operasi lari cepat. Dan menghindari semua poni tanpa pikir panjang. Poni lain harus hidup dengan perasaan bersalah selamanya. Kau benar, bayangan menakutkan Rarity yang aku tahu hanya imajinasiku sendiri. Aku tidak boleh cerita pada poni manapun. Lalu mereka akan bilang pada Twilight dan dia tidak akan terkejut. Dan semua akan jadi salahku. Akhirnya aku bisa sendirian saja. Wow, ide bagus. Aku juga lapar. Apa ini lezat? Apa yang kau makan, Gami? Oh tidak, ini daftar yang Twilight dan aku buat kemarin agar aku tidak lupa semua janjiku hari ini. Dan aku masih punya 3 hal lagi untuk dilakukan. 4 kalau ku hitung membawa camilan ke istana Twilight. Belakangan ini aku jadi agak lupa dengan janjiku sendiri.